بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون الاعتداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث وليقرأ. حديث أبي هريرة أو حديث جابر أو حديث أبي موسى. Ya barakallahu fiikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan awqatus salawat, terkait waktu-waktu salat. Indak ya Umar Kefalu, kita baru mengambil berapa waktu salat? Taib, kita baru mengambil dua waktu salat akhwan, yaitu first waktu salat duhur semenjak tergelincirnya matahari, dan kemarin telah diterangkan bagaimana tergelincirnya matahari kita bisa mengetahuinya. Karena kita tidak bisa langsung melihat ke atas, begitu tidak bisa. Tapi kita bisa mengetahui dengan alamatnya, dengan tandanya, yaitu tandanya dengan apa? Dengan mulai bertambahnya bayangan. Mulai bertambahnya bayangan. Setelah tadi bayangan tersebut berhenti berkurang. Jadi bayangan itu kan berkurang terus semenjak dari terbit, berkurang sampai pada titik di mana bayangan ini tidak mengalami pengurangan lagi. Nah ini, inilah titik yang dinamakan panjangnya tersebut dengan apa? Faiz zawal. Sudah enggak berkurang lagi, tapi dia hanya akan berubah arah. Yang tadinya bayangan berada di arah barat, kemudian akan berpindah ke arah timur. Bayangannya masih tetap. Kemudian kapan mengalami penambahan taib, kapan mengalami penambahan panjang, itulah berarti matahari sudah tergelincir. Berakhir dengan kondisi bayangan benda seperti aslinya setelah ditambah faiz zawal. Itu akhir waktu zuhur yang juga merupakan awal masuknya waktu asar. Taib. Kemudian mengenai waktu asar, apa faedah kemarin terkait waktu asar Hanafi? Apa yang antum bisa ambil kemarin waktu asar? Nah, bahwasanya waktu salat asar ada dua, waktu ikhtiar, waktu pilihan, dan yang kedua waktu ittirar. Apa ada? Waktu ikhtiar itu berakhir kapan? Sampai matahari menguning. Nah, taib, sampai matahari menguning itu waktu akhir untuk apa? Waktu sholat asar ikhtiari. Taib, dan itu ya kawan, biasanya apa? Beberapa saat setelah bayangan dua kali lipat aslinya.
Kemudian waktu ittirar berakhir kapan, Tariq? Sampai tenggelamnya matahari. Baik. Sekarang kita lanjutkan dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibish syafaq. Dan waktu salat maghrib selama asy-syafaqu, yaitu rona kemerahan yang ada di langit, akhwan. Makanya dinamakan asy-syafaqul ahmar. Selama belum hilang. Kalau yang warna kemerahan yang ada di langit sudah hilang, tidak ada di langit lagi, berarti itu sudah masuk waktu Isya. Taib. Makanya waktu sholat maghrib merupakan waktu yang paling singkat dari waktu-waktu sholat yang ada. Sehingga pada hadis sebelumnya, akhwan, antum bisa perhatikan. Nah, taib. Dalam hadis Jabir di Musnad Ahmad, thumma ja'ahu lil maghrib al-maghriba waqtan wahidan, al-maghrib waqtan wahidan. Ya, jadi Jibril datang di hari pertama dengan hari kedua sama dalam penunaian sholat maghrib. Taib, dalam penunaian sholat maghrib. Kenapa? Di sini padanya faedah isyarat tentang singkatnya waktu maghrib. Juga apa? Bahwasanya betul-betul diupayakan untuk waktu sholat maghrib jangan sampai ditunda-tunda. Nah, karena apa? Karena nah, waktun wahid. Tapi secara rincinya untuk awal dan akhirnya kapan, yaitu diawali dari tenggelamnya matahari dan berakhir sampai hilangnya rona kemerahan yang ada di ufuk. Perhatikan catatan kaki nomor 4. Asy-syafaqu huwal humrah allati takunu fil ufuqi ba'da ghurubish syamsi. Fa idza dhahabat hadhihi al-humratu fa innahu qad kharaja waqtul maghribi wa dakhala waqtul isya. Asy-syafaq, kalau ditanya apa itu asy-syafaq, yaitu al-humrah, rona kemerah-merahan. Warna kemerah-merahan yang ada di ufuk setelah tenggelamnya matahari. Maka apabila warna kemerahan yang ada di ufuk tersebut hilang, maka berarti telah keluar waktu maghrib dan masuklah waktu isya. Qala wa bidayatu waqtil maghribi huwa ghurubu jami'i qursis syams bittifaqil ulama. Dan awal masuknya waktu maghrib adalah ghurubu jami'i qursis syams, yaitu tenggelamnya keseluruhan lingkaran matahari. Jadi bukan hanya setengahnya atau 3/4, tapi setelah 6 bulatan matahari tersebut semuanya apa? Semuanya tenggelam. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lail. Dan waktu salat isya sampai pertengahan malam. Diawali kapan ini berbicara tentang ila, berarti akhirnya. Wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lail. Awalnya kapan? Indak ya Khadir. Awal waktu salat isya. Taib. Diawali dengan apa? Dhahabu syafaqil ahmar, yaitu hilangnya rona kemerahan yang ada di langit, di ufuk. Ini awal waktu isya. Nah, sampai kapan waktu salat isya, ikhwan? Nah, dikatakan di sini
ila nisfil lail dalam hadis Abdullah bin Amr, sampai pertengahan malam. Taib. Perhatikan dulu catatan kaki, baru kita bahas tentang permasalahan sholat isya yang padanya ada khilaf di kalangan para ulama. Taib. Fawaktul isya'i yabda'u min maghribi syafaqi hatta yantasifal lail. Wa yu'rafu nisful laili bi an tajma'a sa'atu bi an tujma'a sa'atuhu min ghurubi syams ila tulu'il fajr thumma tuqassam 'ala thnain. Thumma yudhafu an-natiju 'ala waqtil ghurub fayakunu huwa muntasaful lail. Ya. Jadi waktu isya itu mulainya dari apa? Dari semenjak maghribis syafaq, yaitu semenjak apa? Hilangnya rona kemerahan yang ada di ufuk. Sampai yantasifal lail, hatta yantasifal lail, sampai naam pertengahan malam. Yantasif yaitu berarti malam dibagi dua, kemudian setengah yang awal itulah apa? Waktu sholat isya. Makanya dikatakan di sini wa yu'rafu nisful lail, diketahui ya setengah malam itu dengan bagaimana bi an tujma'a sa'atuhu min ghurubi syams ila tulu'il fajr, dengan di apa, digabungkan. Nah, waktu-waktunya mulai dari semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Baik. Maka untuk kita misalnya saat ini, mudahnya taruhlah tenggelamnya matahari jam 6. Tenggelam matahari jam 6. Kemudian terbit fajar taruhlah 6 jam setengah 5. Berarti berapa jam malamnya? Boleh coret-coret? Berapa jam? Baik, ada 10 setengah jam. Berarti setengahnya berarti 5 jam seperempat, ya kan? 5 jam seperempat kita hitung dari jam 6, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 lebih 15 itu setengah malam. Jadi pertengahan malam 6 itu sampai jam berapa tadi? 11 lebih 15. Nah, ini maksudnya. Berarti kalau berdasarkan hadis ini, berarti waktu sholat isya pada contoh tadi berarti sampai jam 11.15. Maka jangan sampai seorang mengakhirkan dalam keadaan dia sadar melebihi waktu tersebut. Baik. Dan perlu diketahui ya kawan, terkait waktu sholat isya terjadi khilaf yang kuat di kalangan para fuqaha. Nah, dan pendapat yang paling kuat adalah bahwa waktu sholat isya terbagi menjadi dua, waktu ikhtiari dan waktu ittirari, seperti pada pembahasan sholat asar. Taib. Waktu ikhtiari terjadi silang pendapat lagi di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Berarti kalau dalam contoh tadi, kan ada 10 setengah jam. 10 setengah dibagi 3 berapa tarik? Hah? 10 setengah. Berarti kalau 10 dibagi 3 aja 3 jam. Berapa? 3 jam 60 bagi 3 berapa? 20. 3 jam 20 menit. 30 menit dibagi 3 10. Berarti 3 jam 40 menit. Ya. 3 jam 30 menit. Ya. 3 jam setengah. Jadi berarti dari jam berapa tadi? 6. 7, 8, 9,
9.30 sudah apa? Berakhir waktu ikhtiari menurut pendapat pertama yang ini dipilih oleh Imam Syafi'i. Demikian pula salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Taib. Dan dalil untuk hal ini akhwan, yaitu hadis Jibril. Demikian pula hadis Abi Musa. Naam. Di mana ditegaskan di situ Jibril datang di hari yang kedua ikhwan, nah, pada apa? Thuluthul lail, pada sepertiga malam. Ini pada hadis riwayat Abi Musa, demikian Buraidah. Dan pada hadis Jibril, selain yang dalam riwayat Jabir yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian pendapat yang kedua, waktu ikhtiari untuk sholat isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Taib, dengan contoh tadi untuk mengetahui tengah malam itu bagaimana, seperti dicontohkan cara menghitungnya tadi. Dan ini pendapat Imam Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak. Taib, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Diriwayatkan ini pendapat Imam Ahmad juga, dan dirajihkan oleh sederetan para imam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Imam As-Sa'di dan yang lainnya. Dalil pokok untuk pendapat ini ikhwan, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang kita baca. Naam, waktu salatil isya ila nisfil lail. Demikian pula hadis Jabir tentang kisah Jibril yang datang pada riwayat hina dhahaba nisful lail, walaupun pada sebagian riwayat au qala thuluthul lail, memang terjadi apa khilaf, ada keraguan pada perawi. Cuman pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As jelas ila nisful lail, sampai 6 pertengahan malam. 6. Dan juga dikuatkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga dan dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhara salatal isya dzata lailatin ila nisfil lail. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya pada satu malam sampai pertengahan malam. Thumma kharaja fa sallaha, kemudian Nabi keluar dan menunaikan salat isya. Wa qala laula dha'ful dha'ifi wa saqamus saqim wa hajatu dhil hajah la akhartu hadhihi shalah ila syatril lail. Kalaulah bukan karena lemahnya orang yang lemah dan sakitnya orang yang sakit serta kebutuhan orang yang punya kebutuhan, maka tentu aku akan akhirkan salat ini sampai pertengahan malam, sekitar jam 11 baru salat isya. Cuman karena tentunya ini berat, yang siang hari bekerja atau yang lemah atau anak-anak, berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di sini laula. Tapi menunjukkan bahwasanya Nabi melakukannya. Nah, pada waktu itu untuk menunjukkan bahwasanya itu waktu salat isya masih ada. Baik. Dan ini pendapat ya, bahwasanya waktu ikhtiari untuk salat isya sampai dalam pertengahan malam. Lalu bagaimana menggabungkan dengan riwayat thuluthul lail, sepertiga malam? Kita katakan bahwasanya mengambil yang banyak akan memasukkan yang lebih sedikit. Kalau kita mengambil setengah malam, berarti yang sepertiga sudah masuk. Ini cara mensinkronkan riwayat yang ada. Tapi kalau kita rajihkan sampai sepertiga malam, riwayat yang setengah malam tidak ikut, tidak bisa masuk dalam cakupan itu. Maka dan ketika mengambil cakupan yang lebih banyak, maka yang lebih sedikit sudah masuk di dalamnya. Sehingga kesimpulannya indak ya hindi, akhir waktu ikhtiari untuk salat isya sampai kapan? Sampai tengah malam.
Bagaimana mengetahui tengah malam indaknya Raihan? Dengan menghitung seperti tadi. Ya, dengan menggabungkan apa? Waktu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, kemudian dibagi dua. Kemudian waktu yang kedua untuk sholat isya, waktu ittirari. Waktu ittirari ini waktu darurat. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat isya waktunya ikhwan memanjang sampai terbitnya fajar shadiq. Dan ini pendapat yang rajih. Bahwasanya bagi orang yang muttar, orang yang terdesak, yang darurat, nah, maka waktu sholat isya-nya memanjang sampai datangnya bah waktu sholat subuh, yaitu terbitnya fajar. Dalil untuk pendapat ini ikhwan, yang merupakan pendapat jumhurul ulama, yaitu hadis Abi Qatadah dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma innahu laisa fil naumi tafriyatun. Innama at-tafrid 'ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtul ukhra." Syahidnya di sini. "Amma innahu laisa fil naumi tafriyatun." Adapun nah, sungguhnya tidak ada dalam tidur itu tafrid, yaitu penyanyian salat. Karena seorang tertidur tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Seorang yang tertidur memang dia niatan bangun tapi kok tertidur, maka tidak dikatakan meremehkan atau menyanyiakan sholat. Adapun tafriyat dikatakan menyanyiakan sholat, meremehkan sholat, menyepelekan sholat, yaitu apa? Dinamakan menyepelekan sholat ala man lam yusallis sholata hatta yaji'a waktul ukhra. Ya, disematkan atas orang yang tidak melakukan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kapan berakhir waktu sholat yang ini, berarti masuk waktu sholat yang berikutnya. Seperti misalnya waktu sholat duhur. Nah, berakhir waktu sholat duhur, maka langsung masuk sholat asar. Berakhir waktu sholat asar, masuk waktu sholat maghrib. Berakhir waktu sholat maghrib, masuk sholat isya. Demikian pula sholat isya. Berakhir waktu sholat isya, nyambung, masuk waktu sholat subuh. Demikian. Baik. Hadis ini umum ikhwan menunjukkan bahwasannya waktu-waktu sholat itu apa? Nah, akhir dari waktu suatu sholat, maka itu merupakan awal untuk sholat berikutnya. Kemudian dari keumuman nas ini, di sana ada satu kondisi yang makhsus, kondisi yang dikhususkan, yaitu sholat subuh. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa umumu hadithi Abi Qatadah makhsusun bil ijma' bis subhi. Dan keumuman hadith Abi Qatadah dikhususkan dengan ijma' untuk sholat subuh. Kenapa? Karena waktu sholat subuh tidak nyambung dengan waktu sholat duhur. Paham? Jadi, kenapa sholat subuh dan sholat duhur ada jeda? Ada waktu enam yang cukup luas, yaitu semenjak kapan? Terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ini kan bukan waktu sholat fardu. Paham? Nah, ini kita katakan dalilnya adalah ijma'. Dikeluarkan dari keumuman hadis Abi Qatadah berdasarkan ijma'. Antum catat juga di sini, diingat-ingat nanti ketika belajar usulul fiqh tentang contoh apa? Nah, tayib takhsisu al-hadis bil ijma'. Ini contohnya. Tayib takhsisul umumil hadis bil ijma'. Contohnya apa? Pengkhususan keumuman hadis Abi Qatadah nah, dengan ijma' para ulama tentang apa? Salat, waktu salat subuh. Baik, karena waktu salat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Tidak nyambung dengan waktu salat duhur.
Dan ini pendapat yang rajih, ikhwan. Dengannya tergabung dalil-dalil secara keseluruhan. Adapun yang mengatakan waktu sholat isya berakhir sampai pertengahan malam, nah, secara mutlak, ikhwan, nah, maka ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi SAW sholatnya mulai dari pertengahan malam, ya tidak? Kalau itu adalah akhir waktunya, maka otomatis sholat itu ditunaikan sudah keluar waktu. Paham? Dan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, nah, beliau mengatakan tayyib bahwasanya sholat itu, sholat isya yang dilakukan Nabi, hatta zahaba amatul lail, sampai apa? Telah berlalu mayoritas dari malam. Berarti mayoritas amatul lail diungkapkan berarti lebih dari setengah, berarti sudah berlalu lebih dari setengah. Taib, ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat isya tidak berakhir dari di pertengahan malam secara mutlak. Makanya butuh perincian tadi, waktu ikhtiar, waktu pilihan adalah sampai pertengahan malam. Kemudian waktu darurat, contoh akhwan, seorang yang darurat, misalnya seorang yang safar naik kereta, misalnya naik kereta, kereta baru tiba di tempat tujuan jam 1 misalnya, padahal berangkatnya berangkatnya dari jam misalnya jam 4 sore dari asar sampai jam 1. Maka di sini dia tidak bisa menunaikan salat maghrib dan isya, ya kan? Kalau seandainya sebelum safar dia bisa maghrib, maka dia bisa jamak maghrib dengan isyanya, ya tidak? Tapi di sini tidak, sudah di kereta. Maka dia tunaikan nanti ketika turun menjamak takhir antara maghrib dan isya, karena saat itu masih ada waktu salat isya yang ittirar, dan kondisi orang seperti itu kondisi ittirar. Itu pendapat yang rajih, wallahu taala alam. Taib, yaitu merupakan pendapat jumhurul ulama. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtu sholati subhi min thulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Dan fajar yang dimaksud adalah fajrus shadiq, karena fajar ada dua jenis, fajrul kadzib dan fajrus shadiq. Fajar kadzib yaitu cahaya yang ada di ufuk tapi sifatnya sementara, ikhwan, seperti kayak ada cahaya cuman sifatnya mustatil, yaitu memanjang dari atas ke bawah seperti ekor serigala diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar saja kayak terang tapi setelah itu gelap lagi. Namanya fajar kadzib. Aja berfajar shadiq, cahaya di ufuk timur yang sifatnya mustatir, ya, menyebar secara horizontal, semakin lama dia akan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Baik, itulah awal waktu sholat subuh berdasarkan hadis, dan juga terjadi ijma atasnya. Adapun akhir waktu fajar, akhwan, akhir waktu fajar yaitu sampai kapan tadi? Malam tatlu'is syamsu, selama matahari belum terbit. Cuman untuk waktu sholat fajar juga dibagi dua, akhwan. Waktu ikhtiar dan waktu ittirar. Ini juga faedah penting terkait sholat subuh. Jadi ada tiga waktu yang datang penjelasan. Ada waktu ikhtiar, waktu ittirar. Waktu ikhtiar dan ittirar untuk sholat asar, kemudian sholat isya dan sholat fajar, atau sholat subuh.
waktu ikhtiar untuk salat subuh akhwan. Nah, berarti dari awal waktu masuknya subuh, yaitu dengan terbitnya fajar, sampai enam isfar, waktu isfar. Yaitu waktu isfar, yaitu waktu mulai enam, mulai terang, sudah terang ikhwan, enam. Terang, tapi matahari belum terbit. Matahari belum terbit. Saya berdasarkan hadis Nam Buraidah, demikian pula hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian nah, setelah itu masuk waktu ittirar, yaitu sampai terbitnya matahari. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, "Man adraka raka'atan minas subhi qabla an tathlu' asy-syams faqad adraka as-subha." Yang mendapati satu rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia dikatakan telah mendapati waktu salat subuh. Berarti dari sini kita ketahui, jangan sampai seorang muslim maupun muslimah mengakhirkan sholat fajarnya ikhwan sampai terang. Terang. Tayyib. Sampai terang dalam artian tidak ada sisa waktu malam, tidak ada sisa enam ke tidak ada sisa apa namanya? Gelap. Tayyib. Karena ada waktu ya kan, antum perhatikan, sebelum terbitnya matahari ada waktu yang sudah terang kan? Sudah terang tapi matahari belum terbit. Ya. Matahari belum terbit. Nah, ini sudah masuk waktu ittirar. Masuk waktu ittirar. Taib. Ini untuk salat subuh. Qala Imam Sa'di rahimahullah. Wa yudraku waktu salati bi idraki rak'ah. Pembahasan berikutnya tentang apa? Seorang dikatakan telah mendapati salat pada waktunya. Dikatakan oleh Syekh, dan waktu salat bisa didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat sempurna yang dilakukan pada waktunya, walaupun sisanya ternyata sudah keluar waktu. Maka perhatikan catatan kaki. Ai rakaatan kamila, maksudnya rakaat secara sempurna. Wa dzalika bi an yantahiya min sujudiha qabla khurujil waqti. Tsumma yutimmu baqiya salatihi walau kharajal waqtu. Wa takunu salatuhu ada'an la qadha'a. Ini maksud seorang dikatakan mendapati waktu sholat dengan satu rakaat, maksudnya satu rakaat sempurna yang dilakukan masih di dalam waktu, belum keluar waktu. Dikatakan satu rakaat sempurna apa ikhwan? Yaitu di mana dia nam yantahi min sujudiha qabla khurujil waqti, dia selesai dari sujudnya sebelum keluarnya waktu. Jadi dari berdiri dan takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, rukuk, iktidal, sujud. Nah, sampai pada posisi sujud, nah, dia lakukan semua itu sebelum keluarnya waktu. Baru setelah itu waktu sudah habis, maka dia dikatakan telah apa? Mendapati sholat tersebut. Kemudian dia sempurnakan rakaat-rakaat yang tersisa dari sholat tersebut walaupun waktu sudah keluar, dan dia dikatakan telah menunaikan sholat secara ada itu ditunaikan pada waktunya, bukan secara qadha. Cuman seorang tidak boleh seperti itu kecuali ketika memiliki udzur. Tayyib, memiliki udzur. Tidak boleh seorang menyengaja
kemudian mengakhirkan di akhir waktunya. Dan ini sifat munafikin, sifat orang-orang munafik yang mengakhir-akhirkan salat tanpa ada udzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah, muttafaqun alaihi. Dari hadis siapa ini? Mujahid Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah kita lewati kemarin. Qala wa la yahillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'dhuha wa la yahillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'dhiha an waqtiha li'udhrin aw ghairi. Taib. Illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innahu yajuzu li'udhrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwiha. Kata Imam Sadi rahimahullahu taala, tidak halal untuk mengakhirkan waktu-waktu salat, maksudnya sampai keluar, atau mengakhirkan sebagian salat dari waktunya karena suatu udzur atau yang lainnya, itu tidak boleh. Kalau sampai mengakhirkan dengan sengaja sehingga keluar waktu, kecuali apabila dia mengakhirkannya untuk dia jamak, liya jama'aha bersama dengan salat yang lainnya yang datang nas boleh untuk dijamak, yaitu maghrib dengan isya dan zuhur dengan asar. Karena sungguhnya mengakhirkan untuk niatan menjamak sampai keluar waktu. Kita mengakhirkan salat maghrib sampai keluar waktu untuk menjamaknya dengan salat isya. Nah, maka itu boleh karena suatu udzur. Baik itu safar atau hujan atau sakit atau yang semisalnya. Tapi kita bahas dulu tentang kalimat awal, ikhwan. Nah, yaitu la yahillu ta'khiruha au ta'khiru ba'dhiha an waqtiha li'udrin au ghairih, kata Imam As-Sa'di di sini. Qala fa ta'khiru salati an waqtiha haram. Di hadits Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qawlihi alladziina hum an salatihim sahun. Qala humul ladzina yu'akhiruna salata an waqtiha. Yaitu mengakhirkan salat dari waktunya, berarti menunaikan sudah di luar waktu, itu maksudnya, paham? Tidak boleh seorang menunaikan salat sampai keluar waktunya, walaupun apa? Walaupun punya udzur, walaupun ada udzur. Sakit misalnya. Sakit kan ada udzur sebenarnya. Tapi boleh enggak mengakhirkan, misalnya dia sedang sakit di rumah sakit. Ah, nantilah. Nah, salatnya nanti saja. Enggak boleh, tapi salat pada waktunya. Kecuali kalau mau menjamak. Paham? Kecuali kalau mau dia menjamak. Makanya seperti salat subuh, karena enggak bisa dijamak, boleh enggak dia akhirkan? Ah, nantilah kalau sudah siangan dikit. Sudah jam 8, boleh enggak? Hah? Jangan dia. Enggak boleh. Taib. Nah, ini lumayan panjang ta'liknya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.